Sri sebagai sebuah sekolah yang mempunyai nilai plus atau nilai tambah di dalam visinya yang tidak hanya bertujuan menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi akademis dan kreativitas, namun juga unggul dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti, moralitas, dan karakter pada peserta didik sejak usia dini. Selain mengembangkan potensi akademis, keterampilan, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan di era teknologi digital ini, sekolah ini juga mengembangkan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual kepada peserta didik melalui metode mindfulness education berupa praktik Bell of Mindfulness, praying, silent sitting, storytelling, and mindfulness meditation. Diharapkan akan terwujud generasi muda masa depan yang senantiasa mempraktikkan hidup berkesadaran, sehingga terbentuklah generasi yang baik, berbudi pekerti luhur, bermoral, dan berkarakter. Manjusri National Plus School, be smart, be creative, be good, and be mindful. Adi Budaya, Namo Budaya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, saya Upasaka Pandita Sudarma, selaku koordinator pendidikan di Sekolah Nasional Plus Manjusri, berada di depan gedung Sekolah Nasional Plus Manjusri. Sekolah Nasional Plus Manjusri adalah sebuah sekolah yang bernafaskan Buddhis, yang satu-satunya di Kota Padang, bahkan di Sumatera Barat. Walaupun sekolah ini bernafaskan Buddhis dan dikelola oleh Yayasan Agama Buddha, namun sekolah ini terbuka bagi seluruh suku bangsa, bagi semua etnis, dan bagi semua agama. Bagi murid-murid yang beragama non-Buddhis, seperti Islam, Katolik, kita menyediakan guru untuk mengajarkan agama Katolik dan agama Islam kepada murid-murid yang beragama tersebut. Dan sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah yang mengusung nilai-nilai karakter, ya, yaitu nilai-nilai budi pekerti, sopan santun, tata krama, moralitas, ya, dan juga sekolah yang mengusung pendidikan yang disebut sebagai mindfulness education, pendidikan mindfulness hidup berkesadaran. Pada murid-murid, kita punya metode untuk membangun, ya, hidup sadar penuh di dalam dirinya. Sekolah ini bermotokan Golden Bridge Towards a Better Future, jembatan emas untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Nah, sekolah ini memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan status ekonomi dan lain sebagainya. Jadi sekolah ini bersifat sosial. Bagi yang kurang mampu, kita menyediakan beasiswa dan lain sebagainya kepada murid-muridnya. Di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, pembelajaran jarak jauh PJJ yang dilaksanakan di Sekolah Manjusri ini dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat semangat, ya, kerja keras, kerja cerdas dari para guru, dan juga tentunya tidak terlepas dari kerjasama para orang tua murid di dalam melaksanakan PJJ pembelajaran jarak jauh ini. Dan nanti ketika masa pandemi ini berakhir dan kita kembali sekolah bertatap muka, tetap kita akan memadukan antara metode daring dan luring, ya. Jadi
disebut sebagai blended learning. Ya, kita ada belajar tatap muka, namun program kita untuk pembelajaran jarak jauh ini tetap kita laksanakan. Dan kami pihak sekolah bertekad nanti ketika pembelajaran tatap muka diizinkan lagi, kita harus menjadi sekolah yang pionir dalam memberikan rasa aman, sehat, ya, selamat kepada murid-muridnya, para gurunya, para staf administrasinya, dan juga kepada seluruh warga Sekolah Nasional PUS Manjusri dengan menyediakan berbagai macam fasilitas untuk tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian juga hand sanitizer, juga kesiapan lokal-lokal kita. Lokal kita akan memenuhi syarat, ya, tidak menerima murid terlalu banyak, sehingga persyaratan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah penularan COVID ini tetap dapat kita patuhi dengan baik. Dari Sakila Kristalin Gunawan, anak kelas 9. 10 tahun yang lalu saya berdiskusi dengan suami saya ingin memasukkan anak-anak sekolah di lingkungan sekolah yang non-muslim. Kenapa saya memasukkannya ke sana? Dikarenakan saya ingin menerapkan kepada anak-anak tentang artinya sedini mungkin untuk tahu arti perbedaan, karena untuk kebaikannya di masa mendatang. Anak saya sekolah di SMP Manjusri, saya melihat anak saya lebih kreatif, lebih berani, lebih berkarakter, lebih pintar tentunya, dan lebih bisa mandiri dan bisa mempertahankan prestasinya. Untuk pelayanan sekolah dan guru-gurunya, saya lihat sangat baik sekali. Guru-gurunya sangat humble, sangat sayang sama anak-anak, merangkul anak-anak yang sedang ada dalam masalah. Jadi kami merasa itu sudah menjadi suatu keluarga, sama dengan seperti di rumah gitu. Kesan saya terhadap sekolah Manjusri ini, saya sangat melihat lebih mengutamakan nilai-nilai dari budi pekerti, tidak membeda-bedakan kemanusiaan, kasih sayang. Saya sarankan untuk orang tua yang mau memasukkan anaknya sekolah di Manjusri, tidak usah lagi diragukan untuk fasilitasnya sangat oke, harganya sangat terjangkau, dan lingkungannya sangat baik. Dalam rangka menjalankan program dari Kemendikbud
yaitu program Merdeka Belajar. Sebenarnya SMP Manjusri dalam visinya sudah mengatakan bahwa SMP Manjusri itu komit dalam rangka pembinaan karakter daripada siswa, menjadikan siswa yang berbudi pekerti luhur. Program pembelajaran selama masa pandemis yang dilaksanakan di SMP Manjusri, yang pertama, semua guru membuat video pembelajaran. Guru-guru menyajikan pembelajaran dengan video. Di samping itu, guru-guru juga komitmen dalam rangka pembinaan mental dan karakter siswa di rumah. Program yang dilakukan di SMP Manjusri adalah guru pergi melaksanakan home visit, mengunjungi murid-murid ke rumah. Sehingga dengan kunjungan tersebut, kita mengetahui bagaimana keadaan siswa yang sebenarnya masa pandemi ini. Memang benar, ada beberapa siswa kita yang betul-betul memiliki kesulitan dalam pembelajaran masa pandemi. Nah, siswa yang memiliki kesulitan semasa pandemi, yang pertama, kita upayakan terlebih dahulu belajar berkelompok dengan siswa yang terdekat. Ternyata di sekolah kita ini siswa kita pada berjauhan, makanya siswa tersebut kita bawa ke sekolah dan kita berikan pembelajaran di labor komputer. SMP Manjusri dalam ujian tengah semester kelas 7-nya meraih peringkat kedua, sedangkan kelas 8 meraih peringkat 1 dan kelas 9 mendapat peringkat kedua. Artinya masa pandemi ini SMP Manjusri cukup berhasil. Dalam menghadapi tahun pelajaran baru 2021-2022 di era new normal, kenormalan baru, kami dari Sekolah Nasional PUS Manjusri terdiri dari PG TK Manjusri, ST Manjusri, SMP Manjusri siap menerima pendaftaran murid baru dan kami berkomitmen untuk mendidik generasi muda untuk masa depan yang tidak hanya pintar, cerdas, terampil dan kreatif, namun baik, berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, bermoral dan berkarakter. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.